Parah, mandi gue ngapain? Emang yakin lu dapat jodoh di situ? Ntar jumpa 0,1 lari deh lu. Parah nih, adik itu. Peres. Uang Juli. Aplikasi perjodohan itu kayak itu ya, Bigo yang bisa live itu. Parah manji, gue ngapain? Enggak, ini soalnya tuh si Oman sama si O. Ini aku sering lihat dia live sama cewek-cewek di situ. Aku mah numpang lewat aja di situ. Oh iya, itu mungkin aplikasi perjodohan kali ya. Macam apa itu? Ya. Kalau aku sering main hal. Aku pakai gituan segala aplikasi-aplikasi jodoh. Emang kenapa? Emang yakin lu dapat jodoh di situ? Kan itu juga usaha kan ya? Iya bener, kan itu usaha. Iya, emang namanya usaha. Tapi lo yakin itu bisa serus persis sama yang dilihat di aplikasi? Iya, itu kan termasuk usaha juga. Bisa aja lo itu jadi jodoh kita. Kalau lo emang terserah, kalau gue emang enggak. Jodoh di tangan Tuhan. Iya, tapi kan kalau di aplikasi itu kan kita butuh kayak pengenalan dulu. Iya, benar. Ada kirim foto, kayak gitu. Iya, kan ada prosesnya. Ah, emang yakin kirim foto? Iya. Kan foto 100% ntar jumpa 0,1. Lari deh lo, lari deh lo. Tergantung diri sendiri sih. Ya makanya ditanya dirimu tuh. Tergantung enggak. Enggak lah ya. Enggak. Kamu percaya aja gitu sama yang namanya aplikasi-aplikasi. Ya jangan. Aku udah pernah. Dari Facebook. Oh, curhat. Pengalaman nih. Dia pengalaman. Curhat. Tapi aku gak dari, aku gak dari Bigo. Aku dari Facebook. Kenal. Aplikasi juga. Beda lah. Langsung gitu cari-cari cewek lo Facebook kan enggak. Biasa aja tapi kan ada fotonya. Terserah dong, leher rekam lah. Kalau aku sih cuma Instagram, Line, sama WhatsApp. Itu mah bukan cuma Rio, itu mah banyak. Iya sih, terserah Rio dong aplikasi-aplikasi dia. Enggak lah, Archie mah banyak nih. Facebook, Bigo. Main Bigo juga lu ternyata. Ternyata lu sekamar sama Oman Oi. Lu main Bigo juga. Diam-diam deh, terus lu di Bigo. Biar enggak dijulitin gitu. Orang gue mah banyak. Kalau lucu. Kalau aku cuma itu, awalnya Facebook, terus WhatsApp, baru-baru ini Instagram. Enggak lah, gue lupain kartu Bigo. Penting dong. Emang kenapa? Menambah ini ya? Iya, menambah. Menambah apa namanya? Followers. Followers. Targetnya harus sampai 5.000 Tapi mantap gila ya, dia banyak kali followersnya. Apa tadi? Dia banyak followersnya. Banyak followers. 25k aku lihat kemarin kita pas kontes itu. Lo yakin itu follower semua asli dari orang? Hey! Yakin orang udah ada di atas. Juga beli. Parah nih adik itu. Kayaknya beli deh. Soalnya itu bang, followernya yang kakak-kakak. Ah, kakak. Yang abang-abang sama yang like foto nanti sebenarnya dia tuh jauh banget. Followersnya masih tidur kali belum. Enggak. Emang lo yakin 24 jam tuh follower tidur terus? Enggak sih. Rija sama Helmi, Kak, Rio sama Bella, Arjo sama Dela. Kayaknya semuanya benar. Hei lu jangan sebut kami beneran dong. Lo kok di parah ini Iarcini dia suci lu bang. Aduh ya udah semuanya udahlah. Nia, Suci, Reski, Nelly, Riza, udahlah kasih buat aku aja yang lain. Iya tanya dulu. Jauh mau sama Arci? Enggak lah. Wanita itu memilih pria itu barang itu relatif tau. Iya. Nggak perlu yang sokul banget. Iya.
beneran. Itu beneran. Itu kan hukumnya. Yang penting kita. Itu kita bisa meluluhkan hati seorang wanita. Wis, dan itu salah satu senjata dari aku. Walaupun nenek-nenek ya. Iya. Emang siapa yang yang udah dia luluhin siapa hatinya? Oke Ci, sekarang coba lu praktekin gimana iya. Caranya lu buat ngerayu cewek. Iya, lu kan pintar ngeluluhin. Kamu tau kan ini Kobi? Iya. Kobi kan pahit. Tapi lihat senyum kamu jadi manis lah. Iya. Gitu. Gak mempat deh. Emang betul? Emang betul. Aku kasih jurus terjitu nih satu lagi aku buat luluhkan hati kamu. Kamu aduh. Tuh baikan butiran debu tau gak? Ya Allah kotor nih wong, cili banget dong. Aku ingin bawain lagu buat kamu. Oh iya boleh, boleh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sini banyak kalau nih mah. Kayaknya lagu lu kurang pas. Sabar, gue berdiri dulu. Gue pengen lihat rayuan gombal lu. Ini sama seri gaya. Oke. Jangan enggak usah pakai pegangan tangan dong. Jangan parah aduh. Cilo kalau butuh pegangan tuh ada pohon teh. Pertama kali kulihat dirimu. Ya Allah nih bocah katel menit. Udah. Tadi ini kayaknya udah enggak beres semua. Beneran jangan. Cilo jangan. Beneran jangan. Udah. Aku aja. Udahlah kalian semua enggak mempan nih cewek-cewek. Cowok-cowok nih enggak mempan deh. Aduh, terus siapa yang mempan? Enggak mempan Bang. Mempan yang mempan juga Bang. Kalau aku Bang Widi. Dia suaranya bagus, berkarakter. Orangnya gak sombong, cakep juga. Nah, dan kemarin udah diduetin sama Diza, bah itu seneng banget ya Allah. Sama idola, bah gila. Jadi Helmy gimana? Loh, kan itu idola, beda lagi. Tapi aku lihat dia baper sih kemarin. Iya. Gak mungkin dia nyebutin Bang Widi kalau gak ada rasa sedih. Sabar ya. Kemarin aja pas JR tuh kayak... Iya, lucu. Dia pencicilan kemarin. Kayak udah kayak abang. Aku tuh yakin tuh si Helmy tuh... Si Helmy tuh kalau nonton di rumah tuh kalau lihat kamu... Aduh, gak kalau menurut aku sih. Udah, kalau hitam siapa kamu? Nah, kalau aku sih, idola aku Kak Safar. Emang dari dulu. Ih, dan beres sepatu. Ih, dengan celana. Ih, keren, sumpah keren. Suaranya. Jujur banget sih. Jujur banget sih, Nia. Tapi ini... Udah. Aku kan ini julid. Ya udah. Tapi ini bagus, Teh. Bagus, yang bilang gak bagus kan? Aku bilang 70 ribu, tambah upah jahit 80 ribu. Dengar gue, ya. Sabar tuh nyanyi kayak gini. Belum, Zah. Wow, bagus! Ingin jatuh di atas bunga, tapi mengapa ku jatuh di daun kering? Kau sebarkan harum, kau lepaskan senyum, kau tuangkan anggur. Kau lebih bagus duduk! Dari aku sih lebih suka ke King Nasar ya. Nyanyiin kali ya. Ayo. Ayo. Yes. 1, 2, 3. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang. Kita closing aja. Dadah. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey.